yang lain itu. Sesungguhnya aku terlalu cinta. Benar. Nah, deg-degan, deg-degan. Pengen penasaran lihat ekspresinya. Pasti kesel banget, kesel banget. Set lagi aja acara, lagi bayangin aja deh. Ada keluarga, ada teman-teman deket, ada petinggi TV, tiga petinggi TV, ada Pak Otis, petinggi TV, ada Bu Siwi, petinggi Nusiar, petinggi RCTI, Bu Dini, gua tinggalin. Gimana gak kesel, teleponin mulu nih gua nih. Tuh, masih loh. Sayang! Jam-jam tadarusan. Oh, kalau udah malam baru overthinking ya, Bang. Jangan ngobrol lagi hafalin ini. Lagi ngapalin ikro nih. Tarik napas lu dia. Tarik napas dia. Kalau sama Bunda mau nyanyi lagu. Ayo, kita nyanyi untuk baca, mau enggak? Mau dia nih. Om, om, terlalu cinta, om. Maafkan
bisa menjauh dari bedanya ada yang bintang. Bedanya gak hilang gitu. Bedan bintang. Namun apalah ini. Bila ternyata sesungguhnya aku terlalu ini. Dengarkan atau jangan datang kepadaku lagi. Aku sudah tersiksa karena kamu ini. Coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Bagus ya suaranya. Anaknya siapa ini? Itu lah buah jantung aja dari pohonnya. Bapaknya ini. Ibunya kan? Iya ini. Bapaknya enggak sampai dapetin si Pak Haju anaknya ya. Jangan dibuka di sini. Bang ada Gusel loh, Bang. Nanti Gusel nyanyi ini. Aku bisa membuatmu. Enggak bisa Yura. Enggak bisa Yura. Padaku di kesenangan hati. Ini dia, setiap tahun kan harus ada ritual ngasih hadiah ulang tahun ya. Nah ini, aduh, ini dia bini gue nelpon tuh. Jadi ceritanya, ini kan kita lagi ada acara makan-makan sama teman, keluarga, ada petinggi TV juga. Nah terus, gue tuh ceritanya, ini sekitar jam 11, gue tuh ceritanya tetap mau ngejar main bola. Karena ini hari Senin, yang mana itu adalah jadwal marwah kan. Nah ini sekarang gue pura-pura tiba-tiba hilang, melipir seolah-olah gue sedang OTW ke STR. Tapi sebetulnya gue udah mempersiapkan mobil impian dia, yaitu Mercy Sprinter. Ini lagi nelponin dia, lagi nelponin. Gue ini aja, angkat gak ya? Angkat gak ya? Angkat gak, May? Gak usah, Kak. Diemin aja, diemin biar kecarian aja ya. Biar dicariin. Kalau enggak, biar bete. Biar nelpon. Iya, angkat. Hah? Enggak, soalnya baru banget jalan ceritanya, baru ngilang. Kita nunggu sini ya. Dia waktu itu pengen punya mobil van katanya. Ceritanya, kalau ada kelihatan bilangnya.
kita ngintip-ngintip dulu. Hah? Nah ini dia, dia lagi kayak lagi kesel ya, nelponin gua mulu nih. Coba sambil ngintip-ngintip ya guys ya. Nah dia pengen banget mobil ini, cuma kalau untuk didesain, untuk di build up itu makan waktu sekitar 2 bulanan. Jadi memang bentukannya kosong begini sementara. Jadi kita ngemper. Ntar ke Bandung kita ngemper gini aman ya. Ntar ke Bandung kita naik ini ngemper. BSN ya, asik juga ya. Tembus pandang Pak kalau dari luar. Nah kayaknya ini kan udah mau selesai nih. Terus belum jalan ya, belum mati. Pak lampu mau dimatikan? Ah, matiin aja, matiin. Matiin. Jadi tuh dari semenjak 2020 gue kenal, gue kan selalu ngasih persembahan spesial lah. Dulu pertama kali ngasih mobil Mercy sama jam. Terus tahun berikutnya alhamdulillah mampu ngasih wujudin impian dia juga, ngasih Rolls Royce saat itu. Terus yang 2023 alhamdulillah juga dikasih rezeki juga, dikasih kesempatan untuk ngasih impian dia juga, ngewujudin impian dia juga, yaitu punya kuda. Meskipun kudanya jarang banget dipakai ya teman-teman ya. Terus yang ini dia pengen banget tuh punya mobil van katanya. Gara-gara ngelihat punyanya Baba, terus kepikiran untuk kok ya dong pengen punya van, jadi kita nyaman kalau lagi syuting, kalau lagi kita jalan gitu. Nah, nanti desainnya nanti biar dia aja yang mendesain, karena ini kan punya dia. Jadi biar nanti terserah dia mau desainnya, mau bentuk kayak gimana. Tapi kata dia sih kemarin pengennya sih ada tempat tidurnya, kita bikin lebih lux, terus yang pasti ada kamar mandi. Cuma nggak terlalu banyak nakas ya. Kalau kemarin punya Baba kan agak terlalu banyak nakas, jadi makan tempat. Jadi kita pengen kapasitasnya di mobil ini lebih banyak. Nah, mudah-mudahan dia happy ya guys sama hadiahnya ini. Belum. Siapa-siapa belum? Masih teman-teman. Masih teman-teman ya. Tapi mereka pada tahu nggak? Belum, kalian tahu. Oh, belum. Guys, belum. Deg-degan ya kak? Nah, deg-degan. Pengen penasaran lihat ekspresinya. Pasti kesel banget. Set lagi aja acara, lagi bayangin aja deh. Ada keluarga, ada teman-teman deket, ada petinggi TV, tiga petinggi TV, ada Pak Otis, petinggi TV, ada Bu Siwi, petinggi Nusiar, petinggi RCTI, Bu Dini, gua tinggalin. Gimana gak kesel, teleponin mulu nih gua nih. Masih loh. Berapa panggilan gak terjawab nih? Ada sekitar 3 ya. Kali ini gua gak mau prank-prankan. Beli sesuatu kapal ntar gue dikira goreng-goreng aja sialan kapal gitu. Prank kapal tuh bohongan dong. Ah ada sama Aki tuh. Ah mana itu di belakang makanan di belakang kabinet. Ah, persis di belakang. Persis kan Pak, jangan dia masuk ke dalam sumpah ya sih, pasirannya masih bening banget katanya. Oh. Mati lampu. Kita tunggu ya guys ya. Momen-momen yang mendebarkan. Di mana bisa ngintip aman ya? Sini aman ya sini. Jangan kan. Kelihatan. Tapi ini kelihatan dong. Dekornya. Tapi kan orang enggak, maksudnya dia enggak akan mungkin kalau itu enggak akan ngitu. Mati lampu. Aduh, ini nggak bisa dibolongin dulu biar gue bisa ngintip gitu. Oh, ini Mas Wahyu ada? Oh, salah sih. Baba, yang bawa Baba tadi. Dari tadi bawa Baba. Hah? Loh, kemana nih? Puter. Hah? Iya, disuruh putar dulu, jadi datang baru kita datang mobilnya. Oh gitu. Oh iya. Aman kan? Aman. Oh, Bapak baru nyampe ya? Baru. Bapak kok enggak ikutan tadi acara? Oh, jadi ceritanya Bapak. Ada usul.
maksudnya apa sih Baba? Baba kan sahabat kita, bisa tiba-tiba lebih pentingin kerjaan gitu loh. Ya gimana dong? Lebih penting kita dong daripada kerjaan, Ba. Karena ada rupiah, Pak. Hah? Ya kan kalau kita kan ada rupiah. Oh, rupiah. Iya. Mata uang India. Iya. Ini by the way, kita keluar dulu. Aku calling kan, Kak. Cuma ada mobil di belakang. Mana? Mereka dari nunggu di sana ya? Ini mobil belakang tuh mobil rombongan. Di sana enggak ada yang ngambil ya? Enggak ada yang ngambil kameramen. Hah? Aduh, harusnya ada lihat reaksi dia dong. Satu. Diam-diam satu satu. Turun dulu, Pak. Turun satu 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 turun tadi. Man, jangan entar curiga, Man. Satu turun. Ekman pura-pura entar dari mana gitu. Jangan terlalu dari sini mobil-mobil ini. Tonton. Ya, oh, sini ya. Itu kawan, itu kawan. Sini aja, Pak. Hah? Langsung nih. Kelihatan kagak kelihatan mah. Kagak ada tuh, Kak. Itu ngambil kiri. Kiri ya. Mana dia? Masih di gerbang, Pak. Masih di gerbang. Terus? Nah, nih. Kita nyampe nih. Rambutnya Kak, putar. Terus kira-kira tadi ya. Langsung gitu. Oke, on point. Terbang. Kamu on point. Rizky on point. Rizky on point. Yo. Oke, aman ya. Siap, izin. 1 2 3. Ya, coba. Buka bil. Sayang. Jadi memang begini, kita kan konsepnya merakyat. Jadi ini gelar tikar aja. Oh, kita pasang kasur biasa gitu ya. Iya. LST lu udah tak kabur tuh sama Wahyu tuh, lu marah-marah tuh dia. Iya tuh. Dia bawa. Mas Wahyu maaf ya. Tadi aku kan mobil ini. Aku tadi suruh jemput ibu. Iya. Aku bilang Mas Wahyu mana? Nanti. Abang. Soalnya tadi ibu tuh enggak mau datang. Ini mobil baru Abang. Ih, Abang punya mobil sekarang. Main bola di dalam. Sekarang kita udah enggak perlu pinjam mobil camper van-nya Baba, kita udah punya. Enggak apa-apa selama dibikin pakai terus camper van aku. Iya. Cuma bilang kan mahal ya, Naya, hampir CM. Nanti kita gelar ini tilam aja ya sama kasur. Ya, oke gitu. Yang penting bisa naik. Hah? Apa? Mau kenalan nih. Coba nih lebet kenalan dulu. Mobil abang. Namanya Miki. Mau kenalan nih. Sisi. Baik. Naik. Hati-hati. Bir tang di sini. Foto di dalam. Nah, 1 2 3 lagi. Ketek ya, mobil pick up sini, ya. Sini. 1 2 3 Kayak naik. Terus dia yang bawa ini saya. Terus kenapa? Sakit. Oh ya Allah, sakit apa? Lagi ngobrol tadi. Seng, lagi ngobrol, Seng. Untung gak mati, Bron. Oh. Aktif, Iman. Mas, lo sakit ya? Pak, jeruk, ini TPU jeruk purut berapa sih? Ya, 1, 2 Oke. Lagi, 1, 2, 3 Terima kasih, merci. Gak usah, tengok. Gak ada diskon. Ada diskon. Ketahuan bapaknya tuh. Enggak, jangan bayar, ntar digoreng lagi. Dulu gue gara-gara perkara kapal. Perkara gue bayar nyicil kapal. Digoreng gue sialan banget emang. Sama gue juga waktu itu. Padahal dulu tuh prank kapal itu gue gak pernah beli kapal. Dan lu beli RR jadi ya. Dan gue beli RR. Rizky ceritanya. Rizky pulang naikin aja. Gue punya duit 271 triliun pun gue gak mau beli kapal pesiar aja. Mau markir di mana? Markir di mana? Di depan rumah. Bayar parkirnya di dermaga berapa? Males banget. Udah naik ini aja pulangnya. Ayo dong. Ayo, Bapak nyetirin. Ayo bawa mobil aku. Bapak,
Selama ini kita minjem mobil Baba di sini. Kalian pakai terus. Iya, enggak apa-apa, pakai aja. Gara-gara lu milik gua mau jadinya. Bapak akhirnya nular. Amin. Gara-gara antum ya. Berarti kita jadi campingan pakai. Nah, gitu. Ya. Nah, entar kan entar kan ini kan direnov. Baba. Baru gantian. Ya, Baba. Pakai setahun. Baba bilang berapa bisa berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu pakai mobil. Pakai aja. Ketika ini jadi, Baba pakai ini. Pakainya setahun. Nah, ini kok lebih lama. Lebih lama. Akumulasi. Kok kurang menguntungkan ya berarti. Pakai aja enggak apa-apa, santai. Siap. Oke, langsung kita kenalin ke beberapa vendor jadi kalian. Kita langsung ke Teo Kester yuk. Waduh, STM. Pengin banget sih lo. Iya. Ya enggak main bola. Mantap. Masih terus. Tadi kamu kesel enggak pas kakak tiba-tiba kabur? Dede mikir main bola. Terus di telepon enggak dikenal, Pak. Nemuin temennya, karena Dede itu tadi dia kan mau janjian sama temennya. Kalau main bola enggak masuk di akal karena udah jam segini. Oh, udah lewat. Tapi lu kepikiran enggak sih dikasih? Enggak. Enggak ya. Berhasil. Enggak, benar-benar kamu enggak? Enggak. Tapi terus kamu kesel apa tadi pas kakak tiba-tiba keluar enggak pamit? Terus kakak soalnya tadi mata berkaca-kaca. Enggak. Iya. Dia udah kesel, dia udah sumpah serapah. Oh. Serius tuh, Pak? Apa, Pak? Enggak, sumpah serapah. Udah biarin aja. Terserah dia lah, dia biarin aja, terserah dia. Ya udahlah, Pak, biarin. Serah lah, Pak, biarin. Dede cuma chat, Dede mau ngechat kakak tapi belum dikirim. Kamu tuh emang keterlaluan ya, Kak Dilan. Cuman gak jadi dikirim nih. Oh, udah di draft? Udah di draft makian-makiannya. Enggak, pantesan tadi. Enggak, pantesan tadi di WA saya, Les Pejoro sudah mengetik. Panjang kan? Cuma enggak disen-sen. Bener loh. Enggak. Oh, emang bahasa Indonesia ya? Biasanya kan di typing gitu. Lu sedang mengetik ya? Lu ada aja cari celah untuk mempermalukan gua. Bahasa Inggris, Pak. Maksudnya. Cuma kan mempermudah penonton. Oke lah kalau gitu berarti surprise-nya kita berhasil hari ini. Alhamdulillah. Masih banyak ya teman-teman, mudah-mudahan di sini bisa jadi kendaraan yang mengantar kita untuk menjemput pintu rezeki seluas-luasnya nanti. Dan kita berdoa mudah-mudahan mobil yang kita mau jual cepet laku. Ya, karena memang dari kita pengen, emang udah lama. Pengen jual udah lama dan pengen ganti juga kemarin. Kayaknya lebih fungsional gitu kalau punya ini. Karena terus kan kita banyak kru, banyak tim yang kita bawa dan kita juga bisa istirahat sambil di jalan. Yeah. Belum lagi kadang-kadang kalau kita lagi syuting ada kadang-kadang lokasi yang memang nggak ada base camp, jadi kita istirahatnya di mobil gitu. Dan kemarin kita makasih banget buat Baba yang memang membantu banget untuk kita bisa beristirahat ketika lagi dapat lokasi yang nggak ada base campnya. Iya benar. Jadi nanti terserah kamu custom, nanti kita tinggal. Ayo nanti ya. Ini dong lihat. Iya nanti ada beberapa vendornya juga. Boleh buat komparasi aja. Betul. Oke. Kan sesuai konsepnya maunya gimana? Oke. Makasih ya teman-teman ya. Makasih.